Ini sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar sayang. Ayo naik, Nan. Aku boleh naik. Aku boleh bawa pakai, Nan. Emang boleh sama ayahnya? Boleh. Jauh soalnya mau ngirim paket. Kan dekat deh. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbun Pagi sehat semuanya. Dan ini baru sempat bikin video lagi teman-teman karena ya ada beberapa kesibukan. Alhamdulillah, ya sibuk lah. Alhamdulillah bisnisnya lancar. Dan sekarang ini mau ngirim paket teman-teman, mau ngirim paket ke Karawang sama ke Tegal. Yang Karawang itu Sirine, yang ke Tegal itu Jam Waker sama alat hitung jadul. Dan ini hari ini kita mau pakai bajaj oren. Ini bukan punya saya sih, punya teman saya dari Kebumen. Teman Vespa lah, teman Vespa dari dulu, orang Kebumen. Terus tadi malam itu ngubungin saya, minta tolong untuk ngambilin unit ini. Jadi ini unit beli di Bang Bule, atau nama Instagramnya itu Berkah Abadi Bajaj. Nanti silakan di follow, nanti di situ juga banyak pilihan, ada masih ada bajaj orangnya juga. Terus jadi ini tadi malam teman saya dari Kebumen itu minta tolong ke saya, minta tolong beliin bajaj ini di tempat Bang Bule itu, di Berkah Abadi Bajaj. Dan kebetulan juga tempatnya dekat dari tempat saya teman-teman. Jadi saya di Cibitung, Bang Bule itu di Cikarang Barat. Ya dari sini cuma 2 kilo lah jaraknya. Nah ini alhamdulillah tadi malam udah diambil, udah dibawa ke sini. Terus kata temanku juga mungkin dititipin dulu di tempat saya. Nah jadi kan kebenaran nanti bisa saya review atau ya dipakai jalan-jalan tipis-tipis lah. Nah ini bajaj oren teman-teman, ini juga pengalaman pertama saya kayaknya pakai bajaj oren, baru tadi malam. Ya memang lucu sih, kayak Vespa persis. Mungkin next lah video berikutnya nanti kita review lebih detailnya. Saya juga masih belajar ini, dan ini sekarang udah sore mau ngirim paket dulu. Ini bocil-bocil juga seneng banget ini pada naik-naik. Udah dulu ya, yakinan mau ngirim paket dulu ya. Ayo turun dulu nanti pada dicariin. Aku udah follow. Masa? Aku udah bilang. Emang kamu main? Aku tadi nonton. Nah ini juga menarik teman-teman. Jadi pintunya itu bukanya dari depan. Cekrek. Terus ini engkolnya masih manual teman-teman. Jadi kita menggunakan otot tangan. Mau tangan kanan apa tangan kiri bebas. Ya nanti kalau pakai ini terus nanti ininya gede kayak fitness. Ini mau nyoba. Tadi sudah dipanasin. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
reaksi orang-orang nanti di video ya. Reaksi orang-orang lihatnya nanti di video. Kamu udah pakai? Oh, belum ya? Tadi aja. Nih. Bagaimana, Bu? Apanya? Bagaimana perasaannya, Bu? Kejelak-kejeluk. Kayak dijeduk-jeduk. Nah, ini kirim pakai tapi enteng nih. Ya enteng ditimbang kan enggak tahu berapa. Kenapa? Ini pakai ID Express ke Tegal. Mas Opan. Ini Mas Opan juga subscriber. Makasih Mas Opan. Aku tunggu di sini ya. Iya. Gimana Nan tadi? Apa? Naik bajai oren punya bang, Pak Ustadz ya? Rasanya gimana? Kejedak-jeduk. Tadi ada gejelugan ya? Senang ya tadi ada teman-teman Kenan pada naik bajaj ini. Kenan seneng nggak? Halo teman-teman. Lihat cak kamera dong. Halo teman-teman. Apa kabar? Halo teman-teman. Apa kabar? Nanti kita bikin video lagi. Ntar ikutin terus ya. Bye bye. Ayo kita let's go lagi. Yang satu lagi pakai wahana.
Ya, Kenan tidur. Tidur. Kok tidur sih, Nan? Ngantuk dia. Monas cilik. Ini yang ini ngirim sirine, paket sirine ke Karawang, ke Mas Adi. Mas Adi yang usaha sirine di Karawang. Jadi kadang saya dapat di Pasar Loak, nanti saya jual ke Mas Adi karena Mas Adi yang pasang instalasinya. Sirine ambulan, sirine patwal, seperti itu teman-teman. Iya, benar. Anyar larang. Iya, ora apa-apa, Mas. Lanjut kita pulang teman-teman. Ya lumayan yang berotot. Alhamdulillah udah sampai di kontrakan lagi teman-teman. Lancar, nggak mokok. Ini ya bajainya sehat, jadinya alhamdulillah lancar. Jadi naik bajai oren itu rasanya ya berisik, terus ya kurang nyaman lah, lebih nyaman bajai biru. Cuma kalau untuk lucu tetap lucuan bajai oren, terus klasik, terus di jalan itu pada ngeliatin semua. Iya Bu, suaranya karena lucu sih, tek. Terus apa lagi ya? Yang jelas lucu dan unik kalau bajai oren. Kalau untuk nyaman ya sebenarnya tetap enakan nyaman bajai biru ya. Gak berisik banget. Gak berisik, sama ya lebih lebar lah. Kalau ini kan kayaknya lebih kecil apa ya Bu? Lebih kecil. Lebih kecil. Terus ya tapi lucu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai selesai. Doakan kami terus biar sehat selalu, biar ini mau semangat lagi lah ya Bu, bikin videonya lah ya. Iya. Jadi aku itu tiap harinya itu ke Pasar Loak teman-teman, belanja barang-barang jadulnya, nanti terus dioprek, terus nanti kalau hidup ditunggu beberapa jam atau beberapa hari, nanti di posting kalau laku, nanti packing gitu kan. Atau enggak, kadang ada pesenan bajai box atau bajai penumpang, jadi bolak-balik ke Jakarta terus teman-teman tiap hari. Jadi kadang capek, kadang mau ngevlog yang sambil kayak misalkan ngambil unit, kadang pun capek juga teman-teman. Misalkan ngambil unit bajai nanti di vlog kayak gitu pun kadang capek, jadinya ya belum inilah
kita belum bisa konsisten sama ini ya Bu. Dan ini juga niatnya mau pengen touring lagi ya kan. Bening kasihan udah lama ini nggak jalan kan. Kasihan Ibu Kenan juga. Pengen touring lagi. Pengen healing. Iya nanti kita touring lagi lah. Kalau keuangan udah aman. Jadi itu buat bayar kontrakan, buat bayar arisan. Kalau udah aman nanti kita jalan-jalan lagi. Alhamdulillah sih akhir-akhir ini rezeki kita lancar ya Bu. Amin. Berkat doa teman-teman semuanya. Doa orang tua. Doa orang tua. Doa istri. Tercantik. Oke mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini sampai selesai. Pokoknya saya doakan teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenan malah tidur. Nan, bangunan udah sampai Nan, maghrib Nan. Ngantuk dia. Padahal bajanya berisik banget suaranya. Tapi yang ngantuk mah ngantuk baik.